kembali lagi di channel Abi Sari TM. Sekarang kita main apa bang? Upin dan Ipin. Sekarang kita baca dulu prolognya ya bang. 7 petala langit menyeru namanya. 7 petala bumi gerun akannya. Keris Sakti merungkai rahasia. Oh, ini cerita tentang Keris Sakti. Hilang di dunia, tiada jejaknya. Gurun demi gurun, silih berganti. Sehingga ia ditemui kini. Datang dia. Nah, ini apa lagi nih bang? Oh, pada zaman dahulu di satu tempat yang jauh terdapat sebuah kerajaan bernama Indraloka, aman dan makmur. Diperintah oleh seorang raja yang baik bernama Raja Indra Sakti. Beliau memerintah dengan adil dan benar. Tetapi di mana ada kebaikan, kejahatan pasti akan datang. Wah, seru ya bang. Mereka datang dengan pantas dan kejam. Raja Bersiong dan tenteranya membawa kemusnahan kepada kerajaan. Dia menceroboh istana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Ada datang Upin demi menyelamatkan kerajaan. Raja Indra Sakti coba membangkitkan kembali keris berkuasa. Tapi nasib tidak menyebelahinya. Ini Raja Indra Sakti. Dia berlawan habis-habisan. Cus! Tetapi Raja Bersiong tetap menewaskannya. Ya, mati Raja Indra Saktinya bang. Tuh, Raja Bersiong. Dan merampas mahkota Indraloka. Raja Bersiongnya jadi Raja Indraloka bang. Serem ya. Apabila semuanya seakan kehilangan, keris bangkit berkilau dengan megah. Ia hilang dari istana. Tuh bang, lihat ini bang. Cus! Dan meninggalkan parut terbakar pada wajah Raja Bersiong. Wah, Raja Bersiongnya kebakar bang. Tidak dilihat. Ada hujan dah. Gelap bang. Wah, itu apa bang? Kerisnya ke sana dan tidak didengari lagi. Ini ternyata cerita keris yang Mang Tunggal, bang. Prolog rumah Opa pengembaraan baru bermula. Ah, Opa, seronoknya cerita tuh. Cerita lagi. Betul. Ceritalah, Opa. Ceritalah. Dah, pergi kemas bilik tuh. Bersepah-sepah. Pergi kemas bilik tuh dulu. Baik, Opa. Baik, Opa. Ipin, ikut sini. Kita berkemas-kemas dulu. Kita coba pencet ini ya, guys. Ini ternyata GPS-nya. Ipin udah sampai kamar. Ini apa ya? Bersepahnya. Ternyata bersepah itu artinya berantakan. Okelah, mari berkemas. Yeay, kamarnya Ipin udah bersih. Apa tuh? Jumpa bandana. Nanti kita kasih tahu Opa. Kurang kejap. Iya, Kak. Lupa pula nak beritahu. Tok dalang telepon tadi. Nak minta korang tolong dia ke mastor. Atok dalang minta kita untuk beres-beres gudangnya, bang. Store atok ada macam-macam barang. Apa-apa aja lah, lepas siap balik terus, ingat. Opa, Upin ketemu bandana.
Hah? Ipin, Upin? Oh, nak dengar cerita lagi kah? Iya, cerita tentang bandana. Oh, bandana ini punya si Mat Jenin, guys. Mat Jenin adalah seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Mat Jenin terkenal dengan sikapnya yang suka berangan-angan. Suatu hari, dia memanjat pokok kelapa dan mendapatkan upah beberapa biji telur ayam. Mat Jenin mulai berangan-angan telur ayam diolah menjadi ayam. Dari ayam menjadi kambing, dari kambing menjadi lembu, dan seterusnya menjadi kaya raya. Mat Jenin mula berangan-angan berkawin dengan anak raja. Angan-angan Mat Jenin tinggi, setinggi pokok kelapa yang dipanjatnya. Akhirnya dia terjatuh dari pokok itu. Pokok ini bang artinya pohon, pohon kelapa. Upin, Ipin, oh nak dengar cerita lagi kah? Ipin, 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 ayo kita ke rumah Atok Dalang. Let's go Upin. Upin, Ipin, udah jumpa Atok Dalang kah? Iya kak, ini mau pergi. Ah kak Ros ih. Dadah Kak Ros, dadah Opa, Assalamualaikum. Ipin, mana selipar aku? Upin, tengok tuh. Wah, seliparmu Rembo pakai selipar kau. Rembo, bagi balik selipar aku. Jadi bang, selipar itu artinya sendal. Oke bang, sekarang kita tangkap ya si Rembo. Kampung durian runtuh, tangkap ayam itu. Rembo nih, kenapa lah suka ambil selipar aku? Mesti sebab bau macam ayam. Ish, kau nih, jom tangkap dia. Manalah si Rembo nih? Rembo, di mana kau? Tak nampak lah macam ekornya aja. Mana lah kau Rembo? Ipin, Ipin, temani aku lah. Kau jangan tegak jadi situ. Mana Rembonya? Aduh. Wah, itu Rembonya. Kejar, kejar Rembo. Mana Rembo? Itu dia. Cepat, nanti dia lari. Cepatlah, jaga kau, Rembo. Astaga, Rembo kau lari lagi. Sesak napasku lari begini, aduh Rembo. Mana Upin belum makan lagi. Aduh, nanti kalau dapat ku goreng kau, Rembo. Tuh kan, dia lari terbirit-birit lagi. Kita kejar. Rembo, kamu gak akan menang. Ipin, ngapain kau tegak situ? Bukannya nangkap Rembo. Wah, lajunya Rembo. Mana agaknya dia menyorok? Oh, menyorok itu artinya sembunyi ya guys. Kita cari terus Ipin, kau jangan tegaknya di situ. Di mana kau Rembo? Ipin, tengok kawan-kawan semua dekat situ. Apa yang dia orang buat tuh, jom. Abi, jom. Ayolah kita ke situ. Halo kawan-kawan, kau orang buat apa? Upin, Ipin, kita orang tengah fikir apa nak main. Jom kita main kejar-kejar. Main masak-masak yuk. Kita tengah cari Rembo. Dia main sorok-sorok. Sorok-sorok, saya suka, saya suka. Ho 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 ho, kamu semua mesti tak dapat cari saya. Saya hebat main sorok-sorok. Ha, oke, Upin-Upin, kau kena cari dulu. Tak akan menang punya. Boleh?
Jom, cepat. Main soro-soro. Jom cari mereka semua. Di mana ya mereka sembunyi, Bang? Kalau bahasa Malaysianya, di mana mereka soro-soro? Nah, ketahuan kamu, Mail, sembunyi di sini. Sorok di sini. Kita cari kawan yang lain ya. Aha, kamu ketahuan, Susanti. Keluar. Seronok. Mari main lagi. Kita cari kawan yang lain. Jom. Wah, kita dapat item kapal lagi. Selesai nih, kita tunjuk ke Opa. Berarti tinggal Fizi, Ihsan, Meme, dan Jargit. Nah, itu. Kita ketemu Meme. Ayo, awak jumpa saya. Ayo, Meme. Kumpul di lingkaran ya. Di mana lagi ya mereka sembunyi? Kayak dengar-dengar suara. Di mana ya? Aha, kamu ketahuan, Ihsan. Keluar. Dapat juga. Tinggal si Fizi dan si Jarjrit. Aha, Fizi ketahuan. Kamu keluar. Alah, jumpa pun. Oke, sekarang kita tinggal mencari si Jarjrit. Jauh amat ya, dia sembunyi kayaknya. Apa di luar ya? Ho 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 ho, itu si Jarjritnya. Keluar. Ho ho, marvelous, marvelous. Hehe, serenaknya. Upin, itu dia, Rainbow. Oke, jumpa dekat rumah Tok Dalang nanti ya. Dia masuk ke dalam reban tuh, cepet. Upin. Aku rasa tak sedap hatilah. Ada monster, Mi. Ada monster. Angsa mengganas. Lari Upin dan Ipin. Ayo, Upin, kita lari. Angsa yang ngejar kita. Ipin, kencang banget lajunya. Waduh. Upin capek, guys. Dari tadi lari-larian mulu. Akhirnya bebas juga dari angsa. Nasib baik, Ipin. Rainbow, tengok tuh. Jangan harap kau dapat lari kali ini, Rainbow. Baba terakhir Rainbow. Tangkep ayam tuh. Hah, bagi balik selipar aku. Apa kau cakap? Tangkap dia, Upin. Akhirnya kamu ketangkap juga. Sini seliparku. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan subscribe ya.
Dan sampai ketemu lagi di video Abisali selanjutnya. Bye-bye. Dadah, bye-bye.